Sebanyak 27 jenis barangan di Melaka dikawal menerusi skim harga maksimum musim perayaan SHMMP sempena Hari Raya Aidilfitri ini. Esko Pembangunan Usahawan Koperasi dan High Level Pengguna Melaka Alexia Shushin berkata, pelaksanaan skim tersebut yang berkuat kuasa pada 15 sehingga 30 April ini adalah bagi mewujudkan suasana menang-menang antara pengguna dan peniaga. Katanya dalam tempoh tersebut tiada rekod kenaikan harga barang kawalan yang dikenal pasti. Kementerian sentiasa menjalinkan kerjasama dengan KPDN dan juga Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM bagi memastikan bekalan barangan yang dikawal adalah mencukupi sepanjang tempoh pelaksanaan skim ini. Kerajaan berharap semua pihak dapat mematuhi harga-harga yang telah ditetapkan ini dan menggunakan label merah jambu bagi barangan yang dikawal harganya. Adalah diingatkan bahawa tindakan tegas akan diambil terhadap peniaga yang gagal mematuhi peraturan-peraturan di bawah skim ini. Beliau berkata demikian pada sidang media pelancaran SHMMP Hari Raya Puasa di sebuah pasaraya di Bertam Impian hari ini. Hadir sama timbalan Esko-nya Tuminah Kadi dan pengarah KPDN Melaka Norina Jaafar.